Okay, still nine. I think that you can start to change your name because we are not on PKKMB anymore. Jadi sebenarnya namanya tuh nggak usah pakai pendidikan bahasa Inggris lagi. Jadi biar Miss bisa lihat nama lengkapnya. Can you change your name? Jadi nggak usah pakai FKIP atau pendidikan bahasa Inggris lagi aja. Jadi namanya underscore NPM. Kalau udah dapet ya. Jadi Miss bisa baca nama lengkapnya. Okay. Nah, okay. Thank you, Aviva. Yang lainnya juga ya. So just wait for your friends. Okay. 12. We have 12 now. Wait a minute. I don't know. Can you just mute yourself first? Kita miss kedengaran suara TV nih kayaknya. Bentar. Kita mute dulu ya semuanya ya biar okay. So everyone who just come, I have told your friends that you'd better to change your name. Semuanya silakan ganti aja namanya. Yang masih ada pendidikan bahasa Inggris bisa diganti aja, dihapus. Jadi langsung namanya underscore NPM. Kalau udah ada NPM, di bawahnya tulis underscore NPM-nya ya. Jadi pendidikan bahasa Inggrisnya dihapus saja, kan udah nggak PKKMB lagi. Udah tahu semuanya kalau jurusan bahasa Inggris. Jadi just write your name, semuanya ganti nama, nama, underscore, NPM-nya. Nah, jadi saya bisa baca nama lengkap kalian. Jadi pendidikan bahasa Inggrisnya dihapus. Langsung tulis namanya, terus underscore, your NPM. Oh, we have one man here. ada yang masih belum dapat NPM ya? Harusnya sih sudah punya semua. Jadi namanya silakan nama underscore NPM-nya. Jadi nggak usah lagi tulis pendidikan bahasa Inggris ya. Terus siapa lagi tuh? Maria, Fitri, Ananda, Sheila, Dini. Silakan hapus ada pendidikan bahasa Inggrisnya. Ivan, please make it Ivan, Ivanov underscore your NPM. Tambahin NPM-nya ya di bawah. Ya. Terus yang masih ada pakai pendidikan bahasa Inggris boleh diganti. By the way, is it your first time to meet your lecturer? Hari ini mata kuliah pertama kali ya? Apa udah kemarin pas hari Jumat udah ada yang kuliah? Belum. Belum ya? Oke. Okay. So your very first time with me. Nanti setelah kuliah sama saya, kuliah sama siapa? Pak Rudi, Mr. Jaya? Mr. Rudi. Oh, Mr. Rudi. Have you have, do you have the group with Mr. Rudi? Udah buat grup sama Pak Rudi? Sudah. Udah. Oke. Okay. Ini yes, we have, miss. Karena kondisinya begini, tapi sebenarnya juga nggak mesti kondisinya begini sih. If if actually even the normal one, the normal day, the lecturer always tell you on their group. Ya, gitu. Jadi saya pun makanya penamaan saya atau penamaan Pak Rudi itu biasanya tergantung sama saya sendiri gitu loh. Jadi saya aja di grup WA-nya jadi sama kakak tingkatnya. Terus saya akan ganti PBI ke angkatan 19, 18 gitu. Jadi kalau ada apapun biasanya dosen akan selalu nyampeinnya di grup WA-nya. Dengan tugas atau apapun biasanya juga ngumpul di grup WA. Oke, everyone yang masih pakai FKIP pendidikan bahasa Inggris silakan dihapus namanya saja lalu underscore NPM. Oke. Ini siapa ya? Eka ya. How many of you actually in this class? Udah tahu belum berapa jumlah? Kan pasti kalian punya grup sendiri kan? Ada berapa yang sudah ada dalam grup sebenarnya? Yes. I think that around 20. Actually there are 20.
23 members, and yesterday we have additional one people, so now we have 24 members. Okay, but here it's only 15. Mana yang lainnya? Baru 15 ini, 16. 15 sama 16 sama saya, baru 15 orang. Let me wait for 3 minutes. 25 kita mulai ya. So, siapa ini yang masih belum ganti nih? Yang baru masuk, yang namanya masih ada pendidikan bahasa Inggris, silakan dihapus, ganti namanya, cukup nama sama underscore NPM. Cowoknya cuma Ivan ya? Is there any other man here? Ivan, are you the only one? Oh. Are you the only one, man? Masih ada yang lain, man. No, 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 I mean, ada ya yang lainnya? Ada. Oh, I know that they haven't got wake up yet. Masih pada belum bangun nih. Masih mode begadang tiap malam bangun siang. I know that because your generation is the one who have a lot of holiday. Dari bulan Maret kan pada begadang begitu. Nah, mulai hari ini pada bangun pagi. Fitri, pendidikan bahasa Inggrisnya dihapus dulu ya. And then, siapa lagi nih? Masih ada apa? Nah, ini Sheila. Sheila, namanya pendidikan bahasa Inggrisnya dihapus dulu ya. And then, masih ada lagi nih baru masuk. Pakai pendidikan bahasa Inggris juga. English-nya, pendidikan bahasa Inggrisnya semuanya diganti ya, Fitri. Okay, so while waiting for your friends, so let me just open it unofficially that welcome to the EIC writing one, EIC writing ini nggak ada one-nya, EIC writing class. So you will meet me until 11:30, tapi sebenarnya nggak bakal sampai 11:30. Tapi memang kalau di kampus ya pembelajaran offline memang jadwalnya dari jam 8 sampai 11:30. Artinya mata kuliah ini itu ada 4 SKS ya. Ya, 4 SKS, 1 SKS itu artinya 50 menit. Ya, 1 SKS itu kuliahnya 50 menit. Halo. Semuanya yang baru masuk, kalau masih ada namanya pendidikan bahasa Inggris, silakan dihapus. Ganti cukup namanya itu nama kalian, underscore NPM-nya. Jadi jangan lagi nulis pendidikan bahasa Inggris. Ya, okay, so let me continue. Jadi kalau satu SKS itu, dia 50 menit. Nah, karena mata kuliah ini 4 SKS, artinya ada 200 menit. 200 menit itu berapa? 3 jam 20 menit. Makanya mulai dari jam 8, selesainya 11:30. And one more thing that you need to concern is that it is very important if you have 4 credit class. Kenapa? Because 4 credit class means that it will influence your score a lot. Jadi, kalau 4 SKS, nilainya itu akan benar-benar mempengaruhi ke IPK. Jadi kalau misalnya kalian dapat B, ya kan, skornya kan 3 tuh. Dikaliin SKS-nya kan 4, 3 dikali 4, 12. Jadi kalau dapat B kalau di mata kuliah yang 4 SKS, itu akan membantu kalian kalau misalnya yang dapat nilai C di SKS-nya 2, yang cuma 2 SKS. Apalagi kalau dapat A. So if you got A for credit class lecturer, it will be very good for you because it will help your overall score. Yeah. Di semester ini hampir semuanya 4 SKS ya EIC-nya. Yang semester ini EIC writing sama apa? Semester ini EIC writing sama apa? Hai. Udah lihat nggak mata kuliahnya apa aja di semester ini? What you have on this semester? Hello? Can you hear me? Hello? Semester ini mata kuliahnya apa saja? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Pronunciation. Pronunciation ya. Pancasila. Ya, yeah, pronunciation. Pronunciation. Wait. Pronunciation berapa SKS? Hmm.
pronunciation berapa SKS? Halo. Mata kuliah pronunciation berapa SKS? Kan mata kuliah saya ini 4 SKS-nya. Hmm. Kalau pronunciation berapa SKS? Ada yang nyatet nggak? Nggak ada yang nyatet ya mata kuliah ya? Don't forget to write. Jadi kalau mau nanti, ini mulai semester depan atau semester ini, nanti silakan dicek lagi di yang student-nya. Di samping mata kuliahnya, kalian tulis berapa SKS. Nah, jadi kalian bisa fokus, oh, yang ini 2 SKS, yang ini 4 SKS. So, artinya, maksud SKS itu apa? Maksud SKS itu beda sama kalau kalian sekolah. Kalau misalnya sekolah kan 2 jam pelajaran, ya udah cuma 2 jam pelajaran di sekolah. Tapi kalau misalnya 2 SKS di universitas, itu maksudnya adalah 2 jam kalian kuliah. 2 SKS berarti 100 menit ya. 100 menit kalian belajar di kampus, 100 menit kalian belajar di rumah, dan tugasnya harus 100 menit. Maksudnya tugasnya 100 menit itu gimana, Miss? Bobot tugasnya harus bisa dikerjakan dalam 100 menit. Jadi sebenarnya 2 SKS itu bermakna 300 menit. Jadi bedanya makna jam pelajaran sekolah sama universitas tuh di situ. Jadi kalau misalnya sekolah 2 jam pelajaran ya cukup 2 jam aja. Sekolahnya. Tapi kalau di kampus 2 SKS or 2 credit means that you learn 2 hours on our university, 2 hours at your home and 2 hours for your project like homework. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dosennya kayak saya nih 4 SKS, berarti saya akan ngasih beban tugas sama kalian, itu yang bisa kalian kerjain dalam 4 jam. Nggak boleh terlalu mudah, nggak boleh terlalu susah. Artinya bisa kalian kerjakan dalam waktu 4 jam. Dan saya harus ngasih kalian materi belajar atau bacaan kalian tambahan, itu yang bisa kalian kerjain di rumah dalam waktu 4 jam. Nah, itu bebannya 4 SKS, bebannya 4 SKS itu itu. Ya, so that's why it is so different when you are students and collegian. Makanya kalau kakak-kakak tingkatnya, kalau misalnya dengar selama kuliah kok banyak banget tugasnya, ya memang gitu. Jadi kalau misalnya semester ini kalian ambil dapatnya 21 SKS, ya kan, semuanya totalnya 21 SKS, artinya kalian belajar di kampus satu minggu selama 21 SKS, tapi nggak 21 jam ya, karena satu SKS itu cuma 50 menit, jadi kurang lebih 18 jam lah gitu ya. Jadi kalian belajar di kampus 18 jam dalam seminggu, kalian belajar sendiri di rumah 18 jam dalam seminggu, dan kalian punya tugas untuk mengerjakan 18 jam dalam seminggu. Nah, itu bebannya. Yeah, that's absolutely different. Itu aja sedikitnya. Jadi, coba cek lagi aja semua mata kuliahnya. Saya tekanin, silakan hati-hati, terutama untuk tugas, nilai, absensi yang 4 SKS. Ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi. And if I'm not mistaken, half of you are the one who just got the scholarship, ya kan? If you got the scholarship, you need to maintain your GPA. IPK itu bahasa Inggrisnya GPA. Your GPA for free, ya kan? Jadi GPA-nya, IPK-nya itu harus 3. Artinya mata kuliah yang 4 SKS itu harus diperhatikan betul-betul, gitu ya. Okay, I think that we already have 21, nggak tahu masih bakal nambah apa enggak. And please make sure that you turn on your video, karena saya nggak akan absen kalian kalau kalian nggak ngidupin videonya. Ya, saya masih tunggu yang masih belum ngidupin video. Dan silakan HP-nya itu dimantepin aja, jangan digoyang-goyangin, dipegang-pegang. Jadi silakan taruh di mana gitu ya, biar enak kita lanjutin kelasnya. So before I start the class, by the way, I record this video, I record this Zoom, and after that, I will put it on the YouTube. So if you want to rewind all the material that I give to you, you can watch it again and again. Okay, so I ask for your permission that we record it, and I'll share it on the YouTube, and I'll give you the YouTube link. Okay, so you can see your face if later on. Well, next let me introduce myself officially now. Saya perkenalkan diri dulu. Wait a minute. Bisa ya. Okay, let me share the screen. Okay. I think that maybe some of you have already know who am I because I always be on screen on PKKMB.
saya kayaknya yang paling sering muncul di PKKMB hari pertama, 2, 3, 4 gitu ya. Because I actually the leader for the program, jadi saya ketua panitianya kebetulan. Saya sebenarnya wakil ketua, tapi karena ibu ketuanya lagi karantina mandiri, jadi saya yang handle PKKMB-nya. Nama saya Badria Ulfa, you can just call me Miss Badria. Gelar saya belakangnya sama SPD-MPD, tapi kadang-kadang, Miss kenapa ya ada dosen yang cuma nulis MPD-nya saja, ada yang double sebenarnya. Satu gelar aja belakangnya sama. Kalau gelarnya sama, artinya S1 dan S2-nya itu satu jalur. Artinya dua-duanya ngambil bahasa Inggris semua. Jadi saya nggak perlu nulis SPD-MPD sebenarnya. Tapi terkadang orang nulisnya double. Gitu. Jadi kalau misalnya S1-nya kalian ambil pendidikan bahasa Inggris, S2-nya juga pendidikan bahasa Inggris, sebenarnya SPD-nya hilang, langsung aja MPD. Gitu. Nah, kenapa ada yang double-double? Biasanya dia nggak satu jalur. Misalnya ininya SH, yang satunya MPD, makanya dia dibuatnya double. Ya. This is my email. Ini dua-duanya, tapi kalau misalnya tugas, silahkan ke yang uigm.ac.id. Kayaknya semuanya udah pada punya, tapi nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya bermasalah, bisa kirim ke email pribadi saya. Tapi saya akan selalu pakai, I will always use this official account of uigm.ac.id. Don't be wrong ya, don't make it wrong. Kita pakainya uigm.ac.id, semuanya kalau di IGM. Nggak pakai Gmail. This is my phone number, and I think you know it. I'm actually from Palembang, jadi saya lahirnya di Palembang, 20th of December 1994. Saya kelahiran 94, tetap di Palembang. Saya SD-nya di Palembang, SMP-nya di Palembang, SMA-nya di Palembang. Saya S1-nya di Palembang, S2-nya juga di Palembang. Maybe some of you think that ada yang sini gagal SMPTN, akhirnya masuk IGM. Saya sebenarnya bukan tim yang gagal SNMPTN sih, saya memang nggak ambil tes SNMPTN USM, karena kemarin saya pas S1-nya mau masuk ke dinasan, tapi juga nggak lulus akhirnya. Gitu ya. But one thing that I want to share to you, that maybe some of you have the same problem with me, not problem ya, sebenarnya the same experience with me. Saya tuh selalu bilang sama mahasiswa saya tiap kali awal masuk kuliah, saya tahu persis apa yang kalian rasain, karena saya juga ngerasain. Saya dulu pas SMA selalu masuk 10 besar, saya selalu masuk di kelas unggulan gitu, tapi saya tidak berkesempatan untuk berkuliah di PTN waktu S1. Gitu ya. I always ask that whether it is apa ya, maknanya saya juga mikir kok nggak adil ya bagi saya gitu. Kok saya akhirnya yang rajin, saya yang rajin kuliah, saya yang rajin sekolah, saya yang selalu buat tugas. Saya nggak pernah nyeleneh-nyeleneh gitu ya, kok nggak bisa ada kesempatan kuliah di PTN. Sedangkan teman-teman saya yang ya gitulah, gimana-gimana gitu ya, yang males lah, yang inilah, tapi kok bisa lulus di PTN. One thing that you need to know, mungkin pada saat ini kalian nggak paham gitu ya, tapi I do like what happened with me, just believe that God have a good plan for you. Sebenarnya semuanya ada rencananya masing-masing. Dan saya selalu bilang sama mahasiswa saya, sebenarnya bukan soal tempatnya loh gitu. Kampus tuh sama aja, kampus gedungnya sama aja, dosennya juga sama aja, lulusnya S2 semuanya. Cuman memang penamaannya aja gitu loh. Oh, kuliahnya di PTS, soalnya di PTN. Tapi masalahnya tetap kaliannya gitu loh. Mau ditempatkan dimanapun, if you are good, you will be good. That's why I always say that, I always say that sama kayak emas gitu ya. Emas mau di ujung Papua sekalipun gitu ya. Emas mau di ujung Papua sekalipun di tengah pegunungan tetap dicari orang. Gitu ya, mau berlian masuk ke dalam selokan sekalipun kalau orang nemunya tuh berharga. Tapi like mau tapi kalau cuman sekedar batu kerikil, kalau cuman batu doang gitu ya ditaruh di dalam peti emas sekalipun ya tetap batu, nggak ada nilainya gitu. Ngerti nggak pengandaiannya? Why I said that. Jadi that's all based on you. Jadi kalau kalian emang merasa kalian itu sebenarnya adalah emas dan kalian mengasah diri kalian sebagai emas atau kalian sebagai berlian, mau kalian ada di ujung Papua kayak, mau kalian ada di dalam selokan sekalipun, you are berlian gitu loh, emas gitu loh. Itu yang selalu saya tanamkan, bahwa saya mau kuliah di manapun. Saya mau kuliah di manapun, ya baliknya ke saya gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sama saya itu mahasiswa IGM atau saya itu apa gitu ya. Ini siapa ya, Wan? 1X5I apa ini?
datang dulu. Ya, jadi nggak usah ngerasa kecil hati gitu ya. Saya pun ngerasa bahwa if I'm not in this university before, kalau saya nggak kuliah di swasta, mungkin saya nggak seperti saya saat ini. Jadi sebenarnya ada keuntungan kalian kuliah di swasta itu, you don't, terutama buat orang-orang yang nggak suka yang suka minderan gitu ya, dan nggak harus didorong-dorong benar kalau misalnya harus lebih baik gitu ya. You are good in PTS, karena PTS itu kan nggak banyak yang diurusin universitasnya. Jadi kalau kalian sudah punya bakat gitu ya, terus kalian tuh nggak bakal susah untuk ngejarnya di PTS karena saingannya nggak banyak gitu. So that's why I'm telling you that don't be afraid if you are in yes a private university. Sorry sebelumnya ini ada yang udah ya. Tadi saya nemuin ada yang namanya 1EX itu siapa ya? Kok hilang? Udah nggak ada ya? Oke, ada. Oke, next. Dan saya akan, that's why, saya tahu persis juga rasanya direndahkan gitu ya. Pas waktu S2, lulusan S1-nya dari swasta, ketika S2, pertama anak-anak yang juga S1-nya sudah di negeri gitu ya, dia S2-nya di negeri lagi, saya juga merasa mereka menganggap saya rendah gitu ya. But I proved them, IPK saya 4 pas S2. Artinya semua mata kuliah saya dapatkan A. Jadi pas S1 IPK saya 3,81, S2 IPK saya dapat 4. Artinya semua mata kuliah saya itu saya dapetin A. And that's on state university, ketika saya justru S2 di negeri. And I do believe all of you can do the same with me. Kalian pasti sama kayak saya ya. Nanti kalian juga dapat cerita kok dari Pak Rudi, dari Mr. Jaya, dari Miss Nike, sama gitu. So I want you to be motivated. Jadi jangan ngerasa karena kuliah di swasta, ya udahlah gitu. No, that's wrong. Sebenarnya langkah awal kalian kuliah ini adalah langkah pertama kalian menuju masa depan kalian. Jadi kalau kalian udah leye-leye gitu ya, udah males-males, kuliahnya nggak ada motivasi, ya udah 4 tahun ke depan nggak akan ada artinya gitu. Ini ada some others. Saya termasuk yang lumayan suka ikut kompetisi. This is what I'm telling you. Saya mohon nanti gitu ya, jangan cuma mau kuliah aja. Karena ketika nanti kalian ngelamar kerjaan, kalau cuma tulisannya nama, tempat tanggal lahir, IPK, udah gitu, alamat, tapi nggak ada yang begini-begininya, percayalah CV kalian tuh udah dilepeh orang aja. Apalagi dilihat orang tuh lulusannya swasta, udah dilepeh orang aja. Karena itu saya dari awal selalu bilang ke diri saya harus buat CV saya tuh bagus. Jadi ketika orang nerima saya kerja, orang nggak akan lihat lagi saya tuh cuma lulusan apa, orang nggak lihat lagi nilainya, tapi orang lihat, oh anak ini ternyata punya jiwa kompetisi. Dia ikut berbagai macam lomba, dia menang tiap tahunnya, lalu juga ngikutin seminar, semua kegiatan diikutinnya, berarti anaknya aktif, lalu di organisasi dia juga dari sejak dia SMP, SMA, kuliah, dia banyak ikut organisasi dan pegang jabatan. Saya yakin bahwa nanti ketika dia kerja sama saya, pasti anak ini bagus. Jadi gimana caranya supaya kalian kasih image begitu sama orang yang kerja. Sebelum saya di IGM gitu ya, saya nyambil kuliah. Jadi makanya lifetime Mr. Jaya always tell you kalau bisa nanti selain kuliah tuh nyambil kerja gitu ya. Sebenarnya bukan soal kalian nyari kerjanya buat dapat uang, tapi lebih ke nyari pengalaman. Karena if you are a teacher, experience is much more better than just theory. Because if you only learn the theory, you will forget it. Ya, biasanya kalau udah dipraktekin, kalian bakal lebih hafal dan lebih paham. Ya, jadi saya pernah ngajar di kursus selama saya S1, saya bayar kuliah saya sendiri dari saya kerja. Pagi saya kuliah, siang saya sampai malam saya kerja, malamnya saya buat tugas, saya buat persiapan buat lomba dan lain-lainnya. Jadi nggak ada orang yang sukses langsung gini aja gitu loh. Jadi ada perjuangannya di balik itu. Saya langsung dipercaya juga ngurus jadi kreatif timnya di tempat kerja. Setelah saya lulus S1, S2 saya ditawarin kerja di suatu perusahaan, base-nya di Jakarta. Saya sebagai guru ya, sebagai guru bahasa Inggris, tutor bahasa Inggris di kantor PLN di Palembang. Kemudian selesai kontrak di sini, saya langsung diminta kerja sama perusahaannya di perusahaan tersebut di Jakarta sebagai koordinatornya.
untuk bahasa Inggris seluruh PLN se-Indonesia. Jadi saya mempekerjakan seluruh lulusan dari UI, UIGM, dari UGM, ITB, dan lain-lainnya. Ya. Terakhir saya jadi manajer di perusahaan ini. Saya berhenti di September 2018 sampai sekarang. Dan menghindari kematian. Kenapa saya bilang gitu? Kalau mau tahu perusahaan saya ini apa, jadi si perusahaan ini sebenarnya bukan cuman intinya adalah perusahaan pengembangan SDM, salah satunya adalah pengembangan pelatihan bahasa. Nah, yang lainnya adalah event organizer yang untuk training dan juga acara-acara perusahaan. Kalau kalian masih ingat ada kejadian tsunami di Tanjung Lesung yang ada 17, ada yang tahu beritanya? Ya. Jadi perusahaan yang menghandle acara itu adalah perusahaan saya. Jadi yang berdiri-berdiri waktu ada konser 17 itu panitianya semuanya teman-teman saya. Dan saya kehilangan 3 orang teman saya yang meninggal di sana. Kejadiannya Desember, September saya berhenti dan masuk IGM. Jadi itu adalah proyek perusahaan, proyek besar, lumayan besar perusahaan saya yang tidak saya ikuti. Ya, terakhir saya resign, proyek itu masuk. Jadi bahkan saya pindah pun ke IGM itu karena orang tua saya yang minta saya untuk balik ke Palembang untuk kerja di Palembang saja. Makanya saya juga mau pesenin sebenarnya kalau orang tua udah minta gitu ya, pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Ya, sedikit cerita dari saya sebenarnya. Saya di IGM jadi dosen September 2018. Jadi sampai sekarang masih sebagai dosen tetap home base IGM. Jadi dosen home base kita tuh sekarang tuh ada 5. Saya, Mr. Jaya, Miss Nike, Miss Retika, sama Mr. Rudy, sama Bu Miss Desi. Tapi Miss Desi itu dia sudah keluar dari home base karena dia pindah ke Batam. Nah, kemungkinan nanti ada tambahan dosen baru, tapi masih belum tetap. Sejak baru berapa bulan di IGM, saya juga sudah dipercaya buat jadi kepala bagian alumni dan bursa kerja. Jadi nanti kalau ada magang, baliknya ke saya. Ya, kalau semua saya juga bantu di kemahasiswaan, jadi kalau mau ada ikut lomba, kalau mau ngadain lomba, mintanya ke saya gitu. Oke, so far that's all about me. Sedikit cerita atau kelamaan gitu ya cerita tentang saya. Have any question about me? Boleh mau nanya? Kalau ada yang mau nanya tentang saya? Kalau nggak ada, saya lanjut langsung kuliah. No question? Nggak apa-apa, tanya aja. Saya tuh nggak seserem waktu PKKMB kok. Any question? No? Karena saya itu yang paling muda di antara semua dosen, jadi sebenarnya saya yang paling nyeleneh sebenarnya. Oke, okay, Sheila, itu angkat tangan atau mau tanya, Sheila? Ada lambang angkat tangannya? Kayaknya raise hand. No question? No question? Nggak ada? Oke, okay, kalau nggak ada, saya lanjutin penjelasan mata kuliahnya ya. Nanti di akhir saya akan tanya satu persatu tentang kalian, jadi kalau kita sempat. So let me share di RPS. Jadi nanti setiap awal kuliah kalian akan dapat ini semua. Nanti saya share juga di WAG-nya. Jadi ini adalah rencana pembelajaran kita dalam satu semester ke depan. Jadi nanti semua dosen awal kuliah, setiap awal kuliah akan menjelaskan ini. Jadi EIC writing, bobotnya 4 SKS ya. Ini ada lagi ya. Kita langsung lanjut. Capaian pembelajaran, ini secara umum apa yang harus dicapai setelah akhir pembelajaran. Sama lain ya, rata-rata ini umum. Ini juga umum. Nah, tapi kalau capaian MK-nya akan beda-beda. Jadi, karena ini EIC writing, jadi ini adalah mata kuliah writing, menulis yang paling dasar. Ya. Makanya, pertama, mahasiswa mampu membaca tanda baca, punctuation, dan penggunaannya dalam sebuah kalimat atau paragraf. Lalu nanti kita belajar menulis kalimat. Ini suara siapa ya? Saya mute dulu ya. Yeah, ini Syahri. Who is Syahri? Bisa di mute. Oke, saya lanjut. Terus nanti ada berbagai tema gitu ya dengan fungsi yang berbeda. Yang pasti dalam writing akan selalu berkaitan sama grammar. Tapi saya nggak akan bahas banyak di grammar. Nanti ada mata kuliahnya sendiri. Ya. Silakan nanti
tetap memperhatikan grammar pada saat penulisan, nanti pembelajaran grammarnya bisa langsung lebih banyak dibahas dalam EIC grammar. Lalu, mengembangkan ide dan pendapat setelah menuangkan dalam tulisan. Rata-rata, karena kalian tidak terbiasa pada saat SMA itu menulis, itu jadi biasanya idenya pada saat menulis di kuliah itu akan berantakan. Nah, masalahnya adalah sangat penting bagi kalian untuk bisa menulis, terutama mengungkapkan ide-ide, karena bahkan nanti ketika kalian sudah di semester akhir, yang kalian lakukan supaya lulus dari IGM adalah menulis skripsi. Ya kan, yang mana menulis skripsi itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi harus berupa dari penelitian, harus kalian jelasin, gitu ya. So that's all the very important thing that you need to write start from now on. And then it also said that mata kuliah writing 3, ini sepertinya belum keubah. Jadi mata kuliah EIC Writing ya, merupakan mata kuliah yang berada di tingkat awal dalam writing skill. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan kemampuan dasar mahasiswa dalam memaparkan ide, berupa tulisan baik secara sederhana maupun secara mendalam dan logis, serta menginformasikan sesuatu berdasarkan data yang telah teruji juga. Mahasiswa juga harus meningkatkan kemampuan menulis dengan grammatical dan kosakata yang baik. Ya, jadi sedikit tentang mata kuliahnya. Nah, ini yang akan kita... Siapa ya? Sahri, kok nggak bisa mati? Saya remove ya. Sahri ini teman kalian bukan? Kalau nggak mau saya remove nih. Ada nggak nama temannya di kelas namanya Sahri? Halo? Yes. Ada ya? There is. Ada ya? There is, yes. Oh, oke. Okay. She is, he is. Oke, okay, Sahri, please mute yourself. Jadi jangan kerasa-kerusuk ya. Oke, okay, saya lanjutin dulu. Ini nanti dapat semuanya. Ini per pertemuan, jadi pertemuan pertama hari ini, makanya saya akan jelasin RPS. Jadi ini rencananya. Pertama, kita mahasiswa memahami RPS perkuliahan dan menyetujui kontrak belajar dan perkuliahan. Makanya ini dijelasin, mendapatkan penjelasan tentang 16 kali pertemuan, ya, RPS kontrak, kita pakai tetap online distance learning, pakai video conference, saya akan ceramah, saya akan jelasin, gitu ya, dan kita akan diskusi. Dan tugasnya rata-rata nanti writing bisa jadi dikumpulkan melalui sosial media. Di dalam writing, saya akan selalu berfokus sama 4 ini saja. Konten, grammar, vocab, sama mechanics-nya. Jadi ini adalah 4 penilaian dalam setiap writing. Our time is 3 hours 20 minutes for every single meeting. So after this, yeah, after this, I will give the material related to introducing yourself by email or by just texting. This one, mahasiswa mampu menulis kalimat sederhana berupa pengenalan diri dengan struktur yang baik dan benar. Nanti next meeting, pertemuan selanjutnya bisa dibaca. Topiknya social networking. Apa yang mau kita pelajarin, jadi bisa dilihat semua di sini, number 3, we talk about receipt, procedural text, jadi mungkin masih ada sedikit hubungan with your senior high school material, yeah. And then we have in the 4th meeting, how to write a CV, and then in the 5th meeting, we have writing email to a new friend, still writing email, and then start from 6th meeting, it start to get in a higher level, we make a review about film, and then website review. On the 8th meeting, you will have the midterm, yeah, mid test. And be careful because you mid test also have a big portion on your score. And after that, we start to have a short story, and then still we start to write a narrative. Narrative and recount, yeah. Ada short story, and then someone I am earlier for the descriptive text, and we start to write the systematic writing, yeah, and scientific writing. You describe pie chart, so there will be a chart or diagram, and you have to explain all the data on that chart. Describing pie chart, describing bar chart, and you write an opinion essay, and the last one a for and against essay. So for and against, I say the plus and the minus of what a thing that you are being discussed. And then before the final exam-nya writing, it's not like the other one. Final exam-nya writing itu enggak kayak
mata kuliah lainnya yang tentang teori. Jadi tanya apa itu titik, apa penggunaan titik. No, I will give you project. Mata tugas UASnya adalah project. Biasanya satu minggu sebelum hari UAS, saya akan kasih tugasnya dan bisa kalian kerjain selama satu minggu. Karena ini menulis, mengarang, jadi kalian akan bisa ngerjainnya selama satu minggu. Dan pada saat pertemuan ke-16 itu semuanya sudah dikumpulkan. Jadi tugas UASnya itu not like a theory one. Karena rata-rata nanti juga kalian nemu bahwa tugas akhir atau UAS, kalau misalnya mata kuliah bahasa Inggris, rata-rata bukan teori. Bukan pertanyaan teori. But it's actually a project that the lecturer give to you. Okay, the reference, because we have an online class, I don't give you a reference for book. All the material will be taken from the British Council. I think that maybe some of you already know that British Council is one of the website, a good website that you can learn a lot about English. So because we are still in EIC writing, so I take the teens part, yeah, not the general part. So learn English teens, British Council. .org. This one is about the score. I think that you already know how to get grade A, B, C, D, E. Jadi nilai A itu kalau nilai akhir kalian setelah ditambah dari kuis, tugas, UAS dan UTS-nya di atas 80. Kalau jadi mau dapat A itu harus di atas 80. Kalau mau dapat B di atas 68. Kalau C itu berarti nilai kalian antara 56 sampai 67. Kalau D itu 46 sampai 55, kalau 0 sampai 45 itu E, artinya harus ngulang. Ini gagal mak kuliahnya kalau yang E sama D. Jadi harus ngulang di tahun selanjutnya. Jadi misalnya ya, if you are fail on this lecture, for example I give you E gitu ya. Misalnya nanti dapat nilainya E atau D, kalian akan mengulang mata kuliah ini itu di semester 3. Itu pun kalau misalnya kalian dapat jatah 24, mata kuliah yang wajib kalian ambil 21 20. Nah, berarti sisa 4-nya itu kalian bisa ambil mata kuliah yang kalian gagal semester kemarin, atau kalian bisa ambil mata kuliah semester atas. Mau kalian selesaiin di semester ini. Tapi kalau di semester 1 ini kalian nggak bisa ambil semester atas, karena sudah ditentukan bahwa cukup 20 ya, atau 21 dulu. Tugasnya nanti saya sampaikan per pertemuan. Nah, ini penilaiannya. Jadi, itu ada tugas. Jadi, bobot nilai akhir itu adalah kalau kehadiran itu secara otomatis, jadi mendapatkan porsinya sendiri. Lalu ada nilai tugas, UTS, UAS, dan nanti ada quiz. Ya, yeah. Okay. So far about RPS, any question? Terkait tentang RPS, ada pertanyaan? Untuk perkuliahan selama satu semester ke depan, satu semester itu paling maksimal 16 pertemuan ya, tapi ada juga kalau misalnya kita nggak sempat, jadinya cukup 15 pertemuan. Termasuklah 15 itu ada kuis, dalam 15 itu ada mid sama UAS. Jadi kuliahnya itu kurang lebih 13-14 pertemuan, sisanya UAS sama UTS. Any question related to RPS? No? Hi everyone, are you still with me? Question? Gak apa-apa, tanya aja. Jangan nanti nanya-nanya di WA ya. Saya termasuk yang jarang balas WA kalau dari mahasiswa. Because I have a very full chat, especially from my boss. Jadi biasanya karena saya lumayan banyak kerjaan di IGM, jadi saya paling jarang kalau balas WA-nya mahasiswa. So if I give you chance to ask, just ask now. Hello? Yakin nggak ada pertanyaan tentang RPS? No? Ya udah. No question? Yes. Ya yes. Boleh. I want to ask. Okay, who are you? Yes. I'm Yunarsi. Okay. Yes, I want to ask about our fifth class. You said that we should send all the our what is it? Assignment. Semua tugas itu. Yeah, our assignment to V class. Social media, right? Oh, okay. Nah, to our class. We use the V class for our. Okay. For our. Okay. Thank you, Yunarsi, for remind me the question. Saya juga tadi mau nyampein itu lupa. Untung diingetin. First of all, if it is your senior, I always ask them to submit their
and also share the material on VClass. But I'm afraid that because you are still on the first semester, and if I'm not mistaken, not all of you have got the NPM, ya enggak? Ada yang masih belum dapat NPM enggak sih? Jadi akhirnya belum banyak yang punya akun VClass. Atau semua satu kelas ini udah punya akun VClass semua? Ada yang belum punya akun VClass? Anyone? Ada yang belum punya akun VClass? Halo? Udah punya semua ya? Sudah, Miss. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah ngerti cara? Oke, okay. Sudah ngerti cara pakainya? Belum. Oke, okay. Jadi kalau misalnya semua sudah punya, saya coba nanti buatkan kelasnya. Saya akan enroll kalian secara manual. Jadi nanti semua materi dan juga nanti tugas, kalau misalnya bisa diupload di sana, tapi kalau misalnya memang nggak bisa, nanti nggak apa-apa, kirim di email aja. So, every single meeting, I'll tell you the place where you can submit your material, your assignment. Karena biasanya tugasnya kan beda-beda nih. Biasanya introducing itu apa itu, saya kadang-kadang juga minta kalian upload di Instagram. Jadi nanti setiap kali tugas, saya akan kasih tahu kalian buat uploadnya di mana. Oke, okay, thank you, Yunarsi. Any other question? Baru dua-dua ya? Ada pertanyaan lagi? Question? No? Oke, okay. Kalau nggak ada, saya mau tanya dulu sama kalian satu per satu. Nanti baru saya masuk ke introducing. Kalau materi hari ini mudah lah, introduction. Let me see. Let we start from Alia. Halo, Alia. Where are you now? Are you in Palembang or not? Yes. Oh yeah. Can you? Okay. Now please introduce yourself, everyone. Say your name. Hello, my name is Badria. I'm from Senior High School Number 8 Palembang. I live in Plaju. Udah gitu aja dulu. Jadi nama, asal sekolah, dan kalian tinggal di mana sekarang? Okay, let's start from Alia. Hello everyone. Good morning. I would like to tell you about myself. My name is Alia Ramasari. You can call me Alia. I'm from Senior School of Sri Gunung Palembang. I'm 18 years old and I live on Street Kian Warmaku, Palapa, Serayawan. Secara karena belum pada ketemu secara langsung, kayaknya pada malu semua ini. Ntar kalau udah ketemu rame ini. Oke, okay, hello Alia, thank you. Hello, next Dila. Oke, okay, Dila, can you introduce yourself? Dila, suaranya nggak masuk, nggak ada. Coba agak dekat dikit. Karena pakai komputer. Oke. Okay. Alia masih nggak ada suaranya, Alia. coba cari ini dulu deh, kalau nggak pakai headset aja. Karena suaranya nggak masuk. Kita lanjutin dulu ya. Ntar Dila, kita balik lagi ke Dila ya. Ivan, can you introduce yourself first? Hello. Hello, my friend. My name is Ivan Ivanov. You can call me Ivan. I'm from Palembang. I live in Asma Edgar. Thank you. In from what school are you? What? From what school are you? Your senior high school. Oh, my senior high school in SMA Negeri 1 Pasma Air Keruh. Okay, senior high school number 1. Where is Air Keruh, by the way?
In what region? Oi, oki. This is my village name. Ah, yeah. I mean like, what is the region? Itu daerah mana? Uba, Oi, Oi, Oki. Oh, Empat Lawang. Okay. Yes. Thank you, Ivan. And are you in Empat Lawang right now or in Palembang? Are you now in Empat Lawang? Oh, okay. So are you? You are still in Empat Lawang. All the signal is okay, ya. Jangan sampai jadi alasan ya, nggak ngumpul tugas karena nggak ada sinyal. Oke, okay. Thank you Ivan. Next, Isa. Thank you, Miss. Hello. Hello, good morning. My name is Isa. I'm 18 years old. I'm from Senior High School number 4, Palembang. You can call me Isa or Sa. Thank you. Isa, from what school are you and where are you? Your address now? Oh, I'm from Senior High School number 4, Palembang. Okay. I live in Mascarevet. Okay. So, hello Isa, thank you. Diana? Hello everybody. Good morning. I will introduce myself. My name is Diana Fridayanti. I'm from Vocational High School number 1, Palembang. I live in Laju, Kapten Rabani Kadir Street, Talang Putri. Thank you. Okay, thank you, Diana. And then, ini siapa ya? 2020-710001. Nah, coba nanti diganti ya, namanya dulu, baru NPM. Yang masih nulis pendidikan bahasa Inggris juga ganti. Siapa ini, Ananda ya? Yeah, Ananda, can you introduce yourself? Hello everyone, my name is Ananda Rizkelti. I want to introduce myself. My name is Ananda Rizkelti. I'm from Palembang and I'm senior high school in SMK 7 Palembang. I live on Street Sukabangun 2, number 156, and thank you all. Okay, Ananda also from vocational high school, yeah? Okay, next, thank you Ananda. And then Budi? Budi, gak usah gugup. Biasa aja, kan nanti ketemu sekelas. Okay, can you introduce yourself first? Ini lama ini sih, Budi. Udah biasa aja, ini teman-temannya kok nanti sekelas. Okay. Hello, Miss. Okay. Hi. My name is Budi Satria. I am school SMK Negeri 1 Palembang. I live Jakabaring. Noh, ada suara. Oke, okay, thank you Budi, kedengaran kok Budi ada suaranya. By the way, are you living with your friends or is it in your home? Lagi tinggal sama teman ya di kosan apa sama orang tua? Kosan. Oh, so that's why it's your friend, yeah, with you. Yes. Is he also UIGM student? Or no, your friend? No. Oh, no. Okay. Thank you very much, Budi. So, next, Mita. I like you. Okay, Mita. Unmute dulu, Mita. Nah, okay. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello everybody, my name is Mita Suliatini. I'm call me Mita. I'm from in Pondok Pesantren Hazanah Kebajikan Palembang. I live Sematang Berang. Thank you. So you are graduated from boarding school ya, Islamic boarding school. Yes. Iya. Yeah. Di Palembang ya pesantrennya? Yes. Oh, okay. And now are you with your parents or still on your own boarding house with your parents now? What? Are you living with your parents now?
sekarang tinggal sama orang tuanya? No. Oh no. So? I am live Pondok Pesantren. Ah, still in Pondok Pesantren. Still yes. In the boarding house. So, but if gitu ya. If next semester gitu ya, we are having offline class, kalian semua pada balik ke Palembang kan, pada nginep di Palembang atau pada PP? Kalau misalnya Mita nih. Are you do you live in Palembang or not later on? Yes. Ya, jadi karena lagi pandemi aja ya. Iya, yeah, sayang ya, kalian nggak bisa lihat lagi gedung baru yang luar biasa itu. Okay, next, Jasmine. Can you introduce yourself, Jasmine? Hello everyone, my name is Jasmine Tafilari Fendi. You can call me Jasmine. I'm 17 years old. I'm from Senior High School Number 1 Palembang. And then I live in Plaju. Oh, okay. Thank you, Jasmine. Yeah. So, are you originally from Palembang or not? Yes. Oh, yes. Okay. Thank you, Jasmine. And then we have... Ini siapa masih nulis pendidikan bahasa Inggris ini? The boy who write pendidikan bahasa Inggris. Ludo? Is it right to call you Ludo? Ludo, nanti ganti ya. Jangan nulis nama pendidikan bahasa Inggris. Langsung nama kamu aja. Kan nggak PKKMB lagi. Yuk, please introduce yourself first. Unmute dulu. Suaranya nggak keluar. Di-unmute dulu. Nah, oke. Okay. Good morning, Miss, and my beloved friends. On this occasion, let me introduce who am I. My name is Christian Nathan. Chris or Ta, like the other people. I came from Glitang. It's in Oku Timur. I'm from Severus One Bangau. Mm-hmm. I'm sorry. Huh? Mati nih. Okay, how I call your name? How to call you? Your nickname. What is your nickname? Ludo? Yes, Ludovicus. Yeah, I mean like I call your name is just Ludo. Or what? What is your nickname? What is your nickname? My nickname is Krista. Krista? Yeah. What's your full name? My full name is Ludovicus Kristawinata. Oh, okay. We call you Krista, yeah? Okay, sorry. I have a problem with my internet. So, am I audible? Am I audible now? Hello? Am I audible, everyone? Masih belum audible kayaknya. Yes. Oh, yes. What is audible? Audible tuh terdengar. Jadi, kalau misalnya mau bilang, saya kedengeran nggak, Miss, gitu. Bilangnya, am I audible? Jadi, bisa cari audible. Tadi sampai Krista ya? Okay, thank you, Krista. By the way, are you in... tadi dari mana tadi? Asalnya? Blitang, Miss. Are you in Blitang or in Palembang right now? Right now, I'm in Palembang. Oh, you are in Palembang. Okay, thank you, Krista. And then, Dini? Dini, can you introduce yourself? Hello, everyone. Hi. My name is Dini Herlina. You can call me Dini. I'm from State Vocational High School number 1 Palembang. I live in Palembang, Skojo, Yasin Salma Street. Thank you. Okay, thank you Dini. And then let's continue to An siapa sih An ini? Jangan tulis NPM-nya dulu ya, enggak kebaca namanya di ujungnya. Ananda ya? Ananda tadi belum ya? Belum ya? Okay, Ananda? Udah, Miss. Oh, udah ya? Tadi udah. Oh, sorry, karena kameranya tadi ngacak, jadi beda lagi. Mita udah ya. Syahri, where are you, by the way? Dari tadi keluar masuk. Yes, Miss. Okay, Syahri, can you introduce yourself? My name is Syahri. I was born in Tupali. Okay. I live in Sumberjaya. Okay.
What is your senior high school? I'm school number 2 Unggulan Talang Ubi. Oh, okay. So are you still on your place now? I mean, are you in Talang Ubi or in Palembang? Yes. Are you in Talang Ubi or in Palembang now? Sekarang lagi di Talang Ubi atau di Palembang? Di Talang Ubi. Oh, okay. I think that's why you have a problem with your signal. Okay, thank you, Sahri. Next, Riza. Good morning, everyone. My Good morning. Name is Riza. I am 18 years old. I'm from Palembang. And my professional high school number 2 Palembang. Oh, okay. Thank you, Riza. And then, siapa yang dulu ya? Dini tadi udah ya. Is this another man? Ini yang cowok juga pendidikan bahasa Inggris. Siapa ini yang belum ganti nih? Oh, Ludo udah ya. Siapa yang belum nih? Mas Ayu? Rabiatul Adawiyah. Hello everyone. Hello. Good morning. I will introduce myself. My name is Masayu Rabiatul Adawiyah. You can call me Robia. I'm from Binawarga 1 Senior High School and I live in Slamet Ria District, Pasar Kuto. Thank you. Oh, okay. Thank you, Robiatul. Next. Lagi yang belum ya? Afifa? Assalamualaikum. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Afifa Maulidia. You can call me Viva. I'm from Senior High School Sakekirti Palembang. I live in Palembang in Mak Rayu. Oh, okay. Thank you. Thank you, Afifa. And then Rizka, ya. Hello, Rizka. Hello, Miss. Hello. Okay. Hello, guys. Hello. My name is Rizka Melia. You can call me Rizka. Okay. I'm from Senior High School number 12, Palembang. I live in Tangabuntung, Gandus. Okay. Thank you. Rizka, Rizka, tolong ganti ya. Pendidikan bahasa Inggrisnya dihapus dulu. Budi. Hai, Budi. Halo, Budi. Halo, sudah, Budi. Miss. Oh, ya udah. Oh, sorry. Ini gara-gara ke ini deh. Siapa lagi yang belum ya? Riza, udah belum ya? Riza, udah ya? Alia? Dila, Miss, belum. Oh, siapa Dila? Oh, mau Dila ya? Boleh. Where is it? Where are you, Dila? Oh, udah tadi, Dila. Oh iya, Dila tadi suaranya ya nggak keluar. Sekarang udah bisa belum, Dila? Halo, Dila. Hai, Dila. Ini, hai. Halo. Ini, is it my internet? Is it my internet or your or the voice? Ini internet saya apa Dila ya? Halo Dila. Enggak kedengaran kayaknya. Masih belum ini suaranya. Oke, okay, kita halo Dila, can you masih enggak kedengaran kayaknya. Ya udah enggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Siapa lagi ya yang belum ya? Aduh, karena layar Miss tuh enggak acak. Siapa? Putri. Ah, oke, okay, Putri. Oh, Fitri. Oke, okay, Fitri. Hello, my friends. Hello. My name is Fitriani. I am from Airitam. My hobby is reading a book. I am 18 years old. I came from school SMA number 1 Panukang. Thank you. Oh, are you in living in Airitam ya? Fitri.
Yeah, Miss. Are you in Airitam or in Palembang right now? No. I mean like, are you in Airitam or in Palembang? Airitam. Oh, okay. Dila, udah bisa dengar saya belum? Udah bisa ngomong belum ya? Belum ya? Masih belum bisa kayaknya. Rizky, Eka, Fadila? Rizky udah belum tadi ya? Belum, Miss. Nah, okay. Rizky, can you introduce yourself first? Hello, everybody. My name is Rizky Eka Fadila. I'm from Palembang. I school in Pesantren Oleh Cendekia. I live in Jalan Kebun Bunga. Oh, okay. Thank you. Thank you, Rizky. Abis ya? Ada lagi yang belum kenalan? Sorry. Dwi, Miss. Okay, Dwi. Okay. Dwi, you can start, Dwi. Hello, Miss Badia. Hello, my friend. I want to introduce myself. My name is Dwi Andoya Octavilani. You can call me Dwi. I'm from Senior High School, SMKN 2 Lahat. I live in Lahat. My hobby is drawing. And I like watching movie. Thank you, Dwi. And then, siapa lagi nih? Sheila, Miss. Okay, Sheila. Hello everyone. Good morning. My name is Sheila Mita. Please call me Sheila. I'm from Banyuasin too. I'm from high school number 1 Banyuasin too. Now I live in Sako. Okay, you live in Sako. Okay. Thank you. And then habis ya. Pak habis terus ya. Ada lagi yang belum? Yuni, Miss. Oh, sorry. Yuni ya. Yuni Arsi? Yes, Miss. Hello everyone. My name is Yuni Arsi Romania. You can call me Yuni or Yuni Arsi. And I'm from Junior High School of South Sumatra. I live in Ogan Ilir, Tanjung Raja. I think that's all. If you want some more information about me, please contact me. Okay, Yuni Arsi, are you in Tanjung Raja or in Palembang? For now, I still in Tanjung Raja. Oh, okay. Thank you very much. Oh, you are the one who text me that you are the representative. Ini ketua tingkatnya cewek ya? Kayak yang cowok-cowok nih. Yes. Nggak mau ini pasti ya yang cowok-cowok ya. Okay, next. Siapa lagi yang masih belum? Siapa yang masih belum? Udah semua? Udah ya? Okay, kalau udah, kita belajar. No question with your friends ya. Silahkan nanti tanyakan di grup kalian masing-masing. Kayaknya udah pada kenal semua. Tinggal belum ketemu mukanya aja ya. Apakah sama seperti di foto gitu ya. Okay, now let me share you the material. Kita sedikit aja lah materinya for today. Sudah bisa lihat semuanya di on your page. Bisa lihat semua ya. Okay. Okay. So you are very the very first time is I want you to introduce yourself by email. Okay. Jadi sini bisa lihat nanti saya share materinya. So the very first time how to introduce yourself. What you are doing right now is speaking, ya. Yeah? Yang kalian lakuin speaking. Karena speaking, I think that your friends can understand what you say. But the problem is if you got wrong in grammatical, in writing, it will be a problem for you when you introduce yourself. Kalau ngomong, it's okay, orang masih bisa ngerti gitu ketika introduce yourself kayak tadi. But if you write, kalau nulis, hati-hati, salah grammar or wrong vocabulary, orang bisa pada salah mengerti. Gitu ya. So the very first time, we learn about punctuation. Yeah. So it is only a few punctuation here, cuma ada beberapa punctuation di sini. You can start to explore by yourself. Silakan nanti di-explore by yourself in internet. Ada berbagai macam punctuation. Next meeting nanti saya tanya satu-satu. Ini cuma ada beberapa nih. Ada question mark, exclamation mark, full stop, comma, and capital letter.
Okay, which one is a question mark? A, B, C, D, E. D. Yeah. D. Yeah. Question mark is D. Ya, tanda tanya. Ini namanya question mark. And then exclamation mark. A. B. Ayo, yang mana? Exclamation mark. Maybe. Iya. Yeah. B. Ya, tanda tanda seru kalau exclamation mark itu artinya. Full stop. A. A. Ya. Full stop A. Is A. Titik. Koma, ya. Yeah. Ya, yeah. Kalau koma tetap yang C ya, koma bahasa Inggrisnya. Capital letter? E. Iya, yeah. Yang I e, ya, yang huruf T ini. Capital letter itu huruf besar. Nah, nanti please explore, silakan catat. Saya nggak akan kasih catatan tugasnya. Next meeting, please prepare all the name of the punctuation. Nanti saya tanya, ini apa ya? Ini apa ya? Nanti saya tanya satu tak. I will ask you one by one. Nanti akan saya tanya satu-satu. Di luar dari gambar yang ini. Karena because we have a lot of punctuation. Misalnya ada garis strip, itu apa. And also the function. Ya, silakan explore sendiri, belajar dulu sendiri. The punctuation, the name, and the function. Dan fungsinya. Ya, jangan cuma namanya aja. Ada yang dalam kurung tuh bahasa Inggrisnya apa kalau dalam kurung? Ayo, buka kurung, tutup kurung tuh apa? Ada yang tahu? Oke, okay, silakan nanti dicari aja lah ya di internet. Next meeting we discuss it. Kita lanjut. Nah, this is the example of introducing yourself by using email. Pertama ada sapaan, ini yang non formal ya. Don't forget to write hi, how are you? Ada yang mau bantu saya buat baca ini? Anyone? Just say your name. Yes, saya ma'am. Oke, okay. Who is that? Saya ma'am. Iya, siapa namanya? Saya tuh Syahri. Oke, okay, Syahri, can you help me to read Syahri? Yes. Hi, how are you? My name's Katie and I'm 12 years old. I'm from Valletta in Malta. I speak Maltese. The language in Malta and English. I like swimming, playing football, and listening to music. I feel I've. Good. No. You should say I've. I feel good. I fed dog mates. Do you want to be my friends? Please read soon. Be with Katie. Okay, thank you Sahri. Gak apa-apa, udah berani ya. Later on your pronunciation lecture, kalau gak salah pronunciation juga semester ini ya. Pronunciation, yes. Yeah. Thank you Syahri. Nanti di mata kuliah pronunciation kalian akan belajar cara baca bahasa Inggris yang baik dan benernya gitu ya. Tapi tadi udah bagus Syahri, udah berani. So let me read it again. Jadi katanya hi, how are you? Nah, ada kata hi, how are you. Jadi ada tips di sini katanya use an exclamation mark. Ya, jadi biasanya setelah kata sapaan, hi, hello gitu ya, penggunaan ada exclamation mark. At the end of an exclamation or after surprising information. Jadi biasanya nih tanda seru itu ditulis di akhir kalimat untuk yang exclamation atau biasanya setelah surprising information. Atau yang biasanya itu mengejutkan. Jadi don't forget, the good one biasanya kalian nulis hi, hello tuh titik-titik-titik gitu ya. It's better juga you can use exclamation. Jadi bisa pakai exclamation. Cari ini siapa ya? Kok masih grusuk-grusuk ini? Yeah. Can you unmute yourself first? Yes. Coba di-unmute dulu. Biar enggak ina. Oke. Okay. Coba. Coba semuanya di-mute sebentar ya. Karena suaranya lumayan mengganggu. Nah, oke. Okay. Next. Kok masih? Oke, okay. Saya enggak bisa mute ternyata. Teman-teman boleh. Everyone, can you mute yourself? Nah, ya. Yeah.
apalagi yang ada suara motornya. Kita lanjut dulu ya. Jangan lupa pakai exclamation mark, katanya, my name's KP. Jadi katanya, use a capital letter to start a sentence. Yeah, don't forget, sometimes you forget it. Every time you start a sentence, it should be in capital letters, huruf besar. M-nya huruf besar. I am, setelah titik, I-nya huruf besar. Kalau I memang harus huruf besar ya. Yang ini juga huruf besar, I. Terus juga I-nya huruf besar. Nih, huruf awalnya juga nih, do. D-nya huruf besar. Do you want to be my friend? Please-nya juga huruf besar. Best wishes-nya B-nya huruf besar. And then your name should be in capital letters. Even though this is a very simple one, but I do believe that some of you still make these mistakes. Yeah? Because we are learning writing. So I want you to still take care of even the smallest things like capital letters. Like capital letters, every single sentence should start with capital letters. After full stop, capital letters. Okay? Next, use a comma in a list. Okay, ini ada listnya. Hi, my name is Kerry and I'm 12 years old. I'm from Valletta in Malta. I speak Maltese and English. I like Nani. Ya, jadi kalau ada listnya, jangan lupa dipakein koma. Ya, swimming, koma, playing football, lagi banyak koma, and listening to music. Atau misalnya yang belum N-nya ya, koma, listening music, koma, fishing, koma, gitu ya. Don't forget to put koma. Ya, because the function of koma is to separate things in a list. And then use a full stop to end a sentence. Ini walaupun sepele, sometimes you forget, terutama di akhir sebuah paragraf. In every single end of a paragraph, don't forget to put full stop. Ini yang selalu kadang-kadang kelupaan. Setiap akhir paragraf, itu kalian akan lupa nulis titik. Padahal itu wajib ya. Jadi setiap akhir paragraf itu harus ada titik. Sebenarnya kalau akhir kalimat di ini udah tahu nih, pasti kalian titik. Tapi biasanya di akhir paragraf, you forget to put the full stop. Yeah, write soon, full stop. Because it is writing, once again, because it is writing, it is matter so much. Jadi benar-benar penting, walaupun mungkin kadang-kadang kalau di yang lain kalian nggak terlalu perhatian. Tapi this will be so important to put full stop. Jadi nanti latihannya jangan lupa ya, yang udah misjelasin tadi. The last one, use a question mark at the end of a question. Ya, jelas ini. Jadi kalau misalnya mau bertanya, jangan lupa pakai question mark. Ya, tanda tanya. Do you want to be my friend? Write the question, hi, how are you? Question mark. Okay, so this is one of the simple things. Yeah, you can start to write this. Nanti saya jelasin tugasnya apa. Kita lanjut dulu nanti ke bawah. Ini udah baca ya tadi ya. Sudah baca ini. Hi, how are you? My name's Katie and I'm 12 years old. I'm from Valletta in Malta. I speak Maltese and English. This should be say English. SH itu nanti belajar di pronunciation. SH, kalau tulisannya SH itu pakai shin, jangan bilang English ya. It should be English. Kalau S ketemu H itu pakai shin, English. Misalnya gini, coba saya, okay, how about this one? Sedikitlah bahas pronunciation ya, walaupun nanti belajar sama dosennya sendiri. Kalau ini gimana cara bacanya? Bahasa Inggrisnya lembar apa? Duduk apa duduk? Duduk. Duduk. How do you say duduk in English? Sit down. Oke, okay, satu aja. Oke. Okay. Kalau bahasa Inggrisnya tempat duduk? Nih ya. Ini duduk. Yang ini tempat duduk. Kalau bahasa Inggrisnya yang ngumpat itu, ee tuh. Nih, gitu ya. Kalau lembar apa lembar? Sheet. Ya. Nah, sekarang baca bedanya apa? Gimana baca ini bedanya? 1, 2, 3, 4. Bedanya apa? Nih ya, Miss Jerenkin. Kalau yang ini tuh pakai sin. Kalau yang ini pakai shin. Jadi yang ini pendek, sin. Kalau yang ini seat, panjang. Kalau yang ini sheet. Kalau yang ini sheet. Jadi seat, seat, sheet, sheet. Jadi kalau yang ini tuh semuanya i-nya tuh panjang. Ini juga i-nya panjang.
Kalau yang ini pendek semuanya i-nya, tapi yang dua ini pakai sin. Ya. Kalau yang dua ini pakai shin. Nah, sama kayak English tadi, karena dia sh pakai shin. English, shit, sheet. Di toko, shop. Malu, shy. Jadi makanya di belakangnya English harus pakai sh, dijadiin shin, gitu ya. Oke, dah kita lanjut dulu dikit, nanti belajar sendiri lah di pronunciation. Saya lanjutin materinya tadi. Yuk, kita jawab bareng-bareng dulu. Ada pertanyaan, Katie is 14 years old. Benar apa salah? True or false? Katie is 14 years old. Benar apa salah? True or false? Iya, false ya. Katie is 12. Yeah, 12 years old. Years old. Okay, next. Kiri is from Malaysia. Kiri is from Malaysia. False. Is it true or false? False. False. Benernya dia dari mana? Dari Malta. Iya, yeah, Valletta, Malta. Okay. Kiri speak English. Malta. Kiri speak English? True. Iya, true ya, nih katanya. And English. Oke, okay, kalau udah ngomong dimit lagi ya. Next, Katie speaks two language. Katie speaks two language, benar? True. Iya, true ya. Maltese and English. Nah, terus kita lihat lagi. Katie likes listening to music. Benar nggak dia suka listening to music? True. Iya, true. The last one, Katie has a brother. Katie has a brother. False. Oh, false. Ya, dia nggak jelasin di sini kalau dia punya brother. Dia punyanya pet. Ya, punya peliharaan. Oke. Okay. Yuk, tadi masih ingat ya? Question mark, exclamation mark, full stop, koma. Oke. Okay. Nomor satu, apa nih punctuation-nya harusnya? Setelah hi? Exclamation mark. Iya. Exclamation mark. Exclamation mark, tanda seru. How are you? Tanda tanya. Iya. Apa tadi tanda tanya? Question mark. Iya, question marks. Ini apa nomor dua? Hurufnya. Capital. Iya, capital. Huruf apa yang capital? M. Ya, yeah, oke, okay, M. My name's Fran and I'm 13 years old. Terus ini apa? I. Sebelum I harus ada apa dulu di sini? Titik, stop. Iya, full stop. Oke. Okay. Setelah full stop di sini apa? Capital. Iya, capital letter. Ya. Huruf besar. Huruf besarnya huruf apa? I'm ya. Yeah. Oke, okay. I'm from Basel in Switzerland. Ini apa? Stop. Iya, full stop. Oke, okay, yang ini? Capital letter, ya. Yeah. I speak German, French, and English. Ini apa? Full stop. Iya, full stop. Yang ini? Capital letters, ya. Yeah. I like skiing and cycling. Yang ini pakai apa? Full stop. Yang ini? Capital letters. Capital letters kira-kira huruf apa? Do. Ya, D ya. Oke, okay. D. Do you want to be my friend? Yang ini apa? Question mark. Okay. Question mark. Please write soon. Full stop. Oke, okay, full stop. And then this one? Capital letters. Hurufnya huruf apa? Iya, best wishes. Oke. Okay. Ini udah paham. Nah, sekarang your exercise. Sekarang tugas kalian ya. Saat ini juga silakan kirimkan. Saya kasih waktu sampai 11.30 karena waktu kita 11.30. Silakan tulis email ke salah satu teman kalian di dalam kelas. Siapa aja silakan kalian WA. Ask the address, silakan tanya alamat email teman kalian masing-masing. Nanti dikirim to siapa? CC-nya ke saya. Jangan lupa tulis CC-nya ke saya ya, jadi saya juga bisa lihat. Tahu kan gimana itu CC? Nanti salah lagi, nggak tahu. Nanti ya. Jadi CC-nya tulis alamat email saya, lalu nanti
isinya silakan perkenalkan diri kalian berdasarkan seperti ini. Terserah mau kalian mau bilang apa, intinya you introduce yourself to your friends. Boleh, mau ngikutin yang ini boleh. Tapi I will, nanti materinya saya kirim kok di grup. Jadi nanti kalian bisa belajar. Boleh kalian pakai yang ini atau mau kalimat kalian sendiri, it's okay. But don't forget to put exclamation, question mark. Saya akan cek semua. Full stop, capital letter, semuanya akan saya cek. Ya, and don't forget to put CC-nya. Jangan lupa CC-nya ya. Jadi saya bisa dapat juga emailnya satu sama yang lainnya. Okay, any question about the exercise? Ini exercise-nya ya, ini latihannya. Ini tugasnya. Saya akan cek absennya dari tugasnya. Saya tunggu paling lambat 11.30 ya emailnya. Semuanya kan bisa kirim email sekarang. Dari HP aja nggak apa-apa, nggak perlu dari laptop. Karena kan bisa diketik dari HP. Any question? CC-nya jangan lupa ya. Subjeknya semuanya tulis introducing, kayak judulnya ini, introducing yourself by email. Itu semua. Judulnya introducing yourself by email. Subjeknya introducing yourself by email. Ya, judulnya introducing yourself by email. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Jangan nanya lagi di WA ya sama Miss. Question? Miss, mau nanya, Miss. Ah, ya boleh. Apa? Itu kan sesinya email pribadi atau yang UIGM? UIGM. UIGM. Semuanya ke UIGM ya. Nanti thank you, Miss. Ya, nanti saya ketik lagi alamat email saya di sana. Biar nggak ini. Ada pertanyaan lagi? Ngerti ya, bisa ngirim CC gimana ya? Karena saya akan cek absennya dari emailnya. Harus dikirim sebelum 11.30. Question? No? No, me. Okay, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan kerjakan tugasnya ini tadi. Dan untuk belajar di rumah, seperti yang Miss jelasin tadi, jangan lupa cari punctuation ya dengan simbolnya dan fungsinya apa. Next meeting we will discuss it. Nanti minggu depan saya akan tanya satu-satu namanya apa, fungsinya apa, ya. Okay, so if you don't have any other question, so I just dismiss the class. Kita akhir dulu kelasnya di sini, 2 SKS. Sisanya 2 SKS-nya, sudah 9.40. 2 SKS-nya silakan kerjain tugasnya. Ya. Ingat tugasnya saya terima sebelum 11.30. Kalau setelah 11.30 saya nggak akan absen. Okay? Any question? No? Okay, if you don't have any question, we will finish the class. Thank you very much for your coming. And see you next meeting. Bye. Saya share materinya di web ya, di website, di WhatsApp ya. Thank you. Bye. See you.